Bang, FPS bisa sampai 1000 FPS di YouTuber lain itu beneran FPS game atau apa ya? Gue lihat di sana dia pakai monitor 360Hz, tapi pas gue nonton videonya dia main Valorant di 1000 FPS itu apaan sih? Dari pertanyaan lu sih udah kelihatan jelas kalau lu mabuk bedain antara FPS dan Hertz. Gampang ya, FPS itu frame per second atau bahasa Indonesianya gambar per detik. FPS itu tergantung kekuatan PC atau laptop lu sanggup push gamenya sampai level mana. Sedangkan Hertz itu satuan monitor, TV, atau panel. Kalau ditulisnya 360Hz berarti tiap detik monitor mampu tampilin 360 gambar. Sekalipun PC itu sanggup nge-push 1000 FPS, ya percuma aja, nguap gitu aja. Karena yang bisa di-show sama monitornya cuma 360 frame atau gambar per detik. Kalau lu mau analogi yang lebih gampangnya lagi nih, harus monitor itu ya ember, FPS ya keran air. Kalau air yang lu buka sampai melebihi kapasitas embernya, luber dan kebuang air. Gampang kan? Ya sebenarnya FPS yang kebuang itu nggak bener-bener kebuang, tapi ada hubungan sama input lag. Itu untuk pembahasan video lainnya.